abdi teh mah ya titipan salit, tapi kaki kak mah hungkul deh ieu teh. Iya, sok. Oh. Tong ka batur mah. Heh, nyaeta sanes. Kudu ka naon abdi oge mah teh can ditinggal nya ngan aya titipan weh hungkul. Iya mah punten nyamanya tah ditampi heula kumaha ieu merenan kangge sapopoe mah merenan nyaneut, merenan lah tapi namanya. Ini aya apa? Pisarnya aduh masih kena ijo-ijo. Aduh. Silakan lanjut pada mang. Ya. Hati-hati di jalan. Sahabat Pandanwangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan ya sahabat Pandanwangi sehat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan dengan segala urusannya ya sahabat. Nah sahabat Pandanwangi, alhamdulillah ya, kali ini saya akan mengunjungi lagi ya ke rumahnya Mak Tati untuk bersilaturahmi lagi ya. Dan selama 2 minggu saya nggak kesini dan masih ada pekerjaan di bawah di lahan rumahnya Mak Tati ya, untuk menanam kalau nggak salah kemarin Mak Tati mintanya menanam singkong ya. Dan kemarin saya sempat lahannya saya bersihkan untuk menanam sayuran juga ya. Yuk ikuti terus perjalanannya sahabat. Nah sahabat, seperti biasa ya, kalau ke rumahnya Mak Tati saya lewat jalur ini ya. Dan bisa sahabat lihat tuh jalurnya, aduh, belum dibenerin ya jalannya. Nah ini saya pagi-pagi sekali kesini sahabat ya. Dan bisa sahabat lihat udaranya masih sangat segar di sini sahabat. Nah sahabat, saya sudah nyampe di bawahnya dan aduh, ini bisa nggak bisa dibayangkan sahabatnya kalau lagi hujan kayaknya nggak bisa, motor nggak bisa kesini sahabat. Nah seperti biasa ya, kalau jalan ke Mak Tati ini dan ke Mbah Dodo ini harus haheho ya sahabat ya. Dan sahabat lihat, insyaallah. Nah, di situ sudah banyak kreator-kreator Cikalong dan Cianjur ya. Sudah mulai mengunjungi kampung ini sahabat, dan udaranya sekarang benar-benar nggak biasanya, agak dingin sahabat ya di Citunggul ini ya. Biasanya jam segini aduh, dan mungkin juga ini dikarenakan masih pagi ya. Nah yuk kita lanjut sahabat ke rumahnya Mak Tati ya. Nah sahabat tuh, ini kolam pemandian si Denok ya. Kolam pemandian si Denok biasanya suka ada kerbau yang mandi di sana sahabat ya. Tapi nggak tahu kemana si Denoknya sahabat ya. Nah yuk kita lanjut ke atas ke rumahnya Mak Tati sahabat yuk. Wow, ini medannya sangat berat sekali sahabat. Dan kayaknya kalau hujan saya nggak bakalan sanggup ya
bawa motor ke sini. Tuh lihat ya. Ini takut kalau bawa motor ke sini teh. Ini batunya sahabat, tuh. Waduh, bang big dog ya. Masya Allah. Ya biasanya sahabat ya, saya sampai hehehe begini. Aduh. Tuh. Yuk kita lanjut sahabat. Nah, alhamdulillah jalannya sudah mendatar ya. Wih, masya Allah, itu pemandangan keren. Indah sekali ya. Kampung Citunggul ini memang sangat berarti sangat tinggi sekali. Pantesan aja disebutnya kampung di atas awan ya. Dan ini berada di ketinggian. Nah, barusan kita menanjak dan mendatar. Nah, kita tinggal turunan ya. Aduh, masya Allah jalannya kayak gini. Nah, sahabat, alhamdulillah kita sudah mulai mendekati rumahnya Mbah Tati, Mbah Dodo, sama Mbah Oleh ya. Nah, itu yang itu yang putih yaitu rumahnya Mbah Oleh ya di bawah. Nah, yang tengahnya itu rumah Mbah Dodo, dan Mbah Tatinya ada yang di sebelah sini ya. Tapi saya akan langsung ke rumah Mbah Tatinya dulu ya sahabat ya, untuk melihat lahan yang kemarin kita bersihin ya. Kita bersihin dan kita tanam singkong ya sahabat ya. Nah, ini ada Patmang juga yang lagi bawa. Dari mana Patmang ini? Aduh, biasa dari kebun. Sehat? Alhamdulillah. Ini apa? Pisangnya ada yang hijau-hijau. Aduh. Silakan lanjut Patmang. Ya. Hati-hati di jalan. Masya Allah. Ya. Yuk kita lanjut. Masya Allah ini. Barusan ketemu ya sama Pak Demang, dan beliau juga punya kebun di sini ya sahabat ya. Dan itu hasilnya pisang. Nah, ini sudah nyampe ya. Waduh, waduh, alhamdulillah selama perjalanan aduh banyak rintangannya, hampir jatuh juga, dan akhirnya nyampe juga sahabat. Allah Allah dalah. Nah, itu yang ke kanan ya, itu rumahnya ke Mbah Dodo sama Mbah Tati ya. Ke Mbah Oleh ya, dan ke lurus itu ke rumahnya Mbah Tati. Tapi saya akan fokus dulu ke rumah Mbah Tati ya. Masih nanjak. Aduh. Ini rumput-rumputnya kemarin sudah dibersihin ya, jalan yang menuju ke Mbah Tati. Nah sahabat, akhirnya kita nyampe ya ke rumahnya Mbah Tati tuh di bawah. Ini saya padahal
baru beberapa hari ya nggak kesini, tapi ini rumputnya sudah mulai tumbuh lagi sahabat. Dan nggak tahu sih imannya ada nggak ya. Sahabatnya lihat ya, ini tangga yang dulu kita bikin ya, sudah enakan juga sahabat. Dan kemarin-kemarin mah ya kita nggak pakai bambu ya sahabat ya, sekarang tangganya sudah dipakai bambu ya. Nah sahabat, itu Matati lagi ngobrol sama Dan Karisma Neo ya, dan kita akan ke bawah ya. Nah ini tangganya sekarang bagus ya sahabat. Nah ini tangga hasil para kreator-kreator Cikalong Kulon ya, sangat kreatif sekali. Dan berterima kasih kepada para kreator Cikalong Kulon sudah membersihkan dan memberi tangga untuk akses jalan musim Matati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cimanya ya. Ada di dalam Kakang. Lagi apa Kang Dani di sini? Lagi menahercai. Iya. Mana sih Manya? Aduh. Ke dalam Kakang. Si Manya mungkin lagi sibuk di dapur ya, untuk menyediakan sahabat-sahabat kita yang mau ngopi di sini sahabatnya. Nah, nanti kita sebelum si Manya keluar, kita akan lihat dulu lahan yang kemarin dibersihkan ya, untuk ditanami jagung dan singkong ya. Tuh, kemarin kita sempat kesini ya. Nah kita ke pipir ya sahabat, ke belakang ya, ke belakang rumah. Melihat katanya Mati lagi masak air ya sahabat ya. Assalamualaikum, teh kenaun. Aduh, lu jomet tanah ga cai? Damang. Oh, mana ju naon mah? Oh, di zaman, oh nyesok di zaman lama. Lagi di dapur ya, lagi masak air. Dan Matatinya lagi di WC sahabat. Kita tunggu di depan saja ya. Nah sahabat ya, kita udah mulai di halapan depan Matati ya. Assalamualaikum. Nuju naon sehat mak? Alhamdulillah sehat teh sanena. Ma sehat alhamdulillah. Aduh, manuju naon abdi bieu ka dapur? Nahar cai kang saha eta teh cai teh mah? Aduh masyaallah yang kopi. Aduh. Rima teh di dapur teh pita eta hungku cai hungkul nyamanya. Aduh bener mah teh kayak di pasihan naon malah saya mah mah. Bisi betahun mah lah. Sehat mah nya namanya alhamdulillah. Tah abdi teh ka dieu mah pan kamar teh tos ngebersihan ieu nya bade di pelakan jagong mah wios. Tah sa jagung sarang naon kamar teh mah teh kahoyong teh sarang cabe sarang cengeng. Tah aya karesan abdi nyanak meureunan ieu na binihna.
ku abi urang di pelakan nyamanya, mudah-mudahan lah jaran tenas sae nyamanya. Mohon mohon tak kamudikan atos nyukun izin ka ma di dieu. Ya. Ayeuna nyana karasan nyana abdi teh bari di pelakan sadayana di dieu. Mudah-mudahan we aya hasil kangge emanya kangge kapayuna meureunan. Tah nu penting mah mana sing sehat lah di dieu sadayana nya. Mohon. Tah punten Kang Dan. Pada ieu teh abdi teh mah aya titipan saalit tapi kangge ka mah hungkul deui ieu teh. Nyasa. Oh. Sanes. Tuh dukan naon abdi oge mah tak can ditinggalnya ngan aya titipan we hungkul. Iya mah punten nyamanya tak ditampi heula kumaha ieu merenan kangge sapopoe mah merenan nyandeut merenan lah teu dia namanya. Mohon. Kan abdi bade nyukeun izin merenan mah bade di pelakan ieu. Iya was mohon. Sok mangga dilanjut abdi bade ka ieu heula nyamanya bade ka dieu tah ningalan lah ieu kangge di pelak ieu mah. Nah sahabat, alhamdulillah ya kita sudah nyampe di rumahnya Mang Tati dan kita ada misi nih di sini untuk apa menanam jagung ya, dan kemarin sempat lahannya kita bersihkan juga ya sahabat. Yuk kita lanjut sahabat, matikan. Nah sahabat ya, kita akan melihat lahannya yang akan kita tanam apa namanya pohon jagung ya. Nah ini kita sempat kemarin dibersihin ya sahabat ya sama rekan-rekan yang dari Cikalong juga ya. Nah alhamdulillah sekarang saya punya benihnya ya, benih jagung sama cabe sama apa namanya cabe rawit kecil ya kalau bahasa Sunda mah cengek ya. Nah ini nanti kita akan ditanami ya semua, dan insya Allah kalau waktunya mencukupi juga ya kita akan dibersihin itu supaya nantinya apa menanam jagungnya tidak terlalu berdekatan ya sahabat ya. Dan Mak Tati juga sempat ada permintaan mau tanam apa namanya pisang ya sama itu apa singkong ya. Nah sebetulnya ini juga bisa ya, nanti kita obrolin dulu ya sama Mak Tati lahan yang ini mau ditanam apa gitu ya. Nah, seperti inilah sahabat ya lahannya nanti yang akan kita apa ditanam jagung ya. Nah, kita akan lihat ke depannya lagi ya. Kita melihat ke depannya lagi sahabat. Mau ite jalan teto saya mah rawaseun ai mah aya ieuan muhun. Muhun. Tapi mama sok lewat ka dieu pentonnya aya namanya rawaseunnya. Oh, masyaallah lihat ya. Oh mohon namanya tuh lihat sahabat, ini jalannya ke menuju rumah Mak Tati ya. Sekarang alhamdulillah sudah agak sudah baik ya, dan ini tangganya kemarin sempat dibenerin sama teman-teman dari Cikalong Kulon Cianjur ya. Sebetulnya di situ juga masih ada ya pinggir-pinggirnya lahan, dan mudah-mudahan benihnya bisa mencukupi ya, bisa ditanam sampai ke sini ya sahabat ya. Dan kita doakan saja mudah-mudahan penanaman jagung ini lancar ya, dan jagungnya bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan juga ya sahabat. Nah sahabat, kita akan mulai ya menanam jagung di lahannya Mak Tati ya. Kita akan mulai menanam ya sahabat ya. Nah sahabat, kita akan mulai menanam jagung di halamannya Mak Tati ya, dan diawali dengan bismillah ya. Kita akan mulai menanam jagung yang pertama dari pandan wangi ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Kemarin saya habis dari rumahnya Pak Wale. Nah, sahabat ini baru separohnya ya. Itu soalnya baru dicangkul juga ya. Dan mungkin nanti bisa kita dibantu sama teman-teman yang lain ya. Dan saya cukup sampai di sini dulu dan mudah-mudahan jagungnya hasilnya bagus dan kita tunggu saja nanti selama beberapa bulan dan beberapa hari nanti saya akan kesini lagi ngecek hasil tanam jagung ini ya sahabat. Nah mungkin aku sampai di sini videonya ya, mudah-mudahan di kampung ini semuanya pada sehat dan mata punya sehat juga ya sahabat ya. Kita akan kesini lagi nanti ngecek hasilnya gimana selang beberapa hari nanti kita akan kesini lagi. Aku pamit dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye bye. Aing beri ngomong bina ke cecep. Masya Allah.